Halo Sobat 100, masih bersama saya Audia Lorenza dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab aritmatika sosial dengan subbab angsuran, atau bisa juga kita sebut dengan pembayaran atau pembelian secara kredit. Yang mana pada angsuran ini ada juga yang dikenal dengan deposit atau down payment, atau juga disebut dengan uang muka. Maka di sini uang muka sama dengan persen uang muka per 100 dikali harga beli. Selanjutnya ada juga angsuran. Maka angsuran ini adalah harga beli dikurang uang muka. Pada angsuran ini ada bunga, maka bunganya adalah angsuran dikali persen bunga dikali waktu per 100 dikali harga beli. Maka total angsuran adalah angsuran ditambah dengan bunga. Sampai di sini Sobat 100 paham ya? Biar lebih paham, kita lihat di sini ada contoh, yaitunya Ari membeli motor secara kredit. Harga motor tersebut adalah 20 juta. Maka uang muka yang dibayarkan oleh Ari adalah 25%, kemudian sisanya diangsur selama 24 bulan dengan bunga 10% per tahun. Berapa Ari membayar setiap bulannya? Kita lihat di sini. Pertama kita tuliskan bahwa uang muka adalah 25%, maka angsurannya adalah 100% dikurang 25%, yaitunya 75%. Maka bisa kita tuliskan bahwa angsuran adalah 75 per 100 dikali 20 juta sama dengan 15 juta. Selanjutnya kita cari bunganya, yaitunya 15 juta dikali 10 dikali 2 per 100 dikali 20 juta. Maka didapatkan bunga sebesar 3 juta rupiah. Maka angsuran yang akan dibayar per bulannya adalah 15 juta ditambah 3 juta per waktunya sebanyak 24 bulan. Didapatkan angsuran yang akan dibayarkan oleh Ari per bulan adalah 750.000. Maka sampai di sini Sobat 100 paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!